Ayo guys, kita makan bakso cuanki. Jadi kisahnya nih, si cuan aki-aki jualan bakso aci katanya dulunya di Bandung. Ini piunya berapa nih? Seminggu 100. Ayo guys. Sayang, mau sini mulutmu. Tapi jangan terlalu kuat dong, Ma. Ya. Nyarep. Lagi. Kasihan Mama. Ini aja sisa mereka, guys. Udah kayak orang gak pernah makan aja, ya Allah. Kamu itu nak. Bapakmu bawa sedus, Mama minta satu aja, masih diarepin, guys. Anak-anak. Pakai jengkol ah, biar enak. Jengkol tua mentah nih. Lebih berasa. Kalau habis makan jengkol atau petai itu guys, terus ngerokok enak banget. Ini acinya kayak telur dadar. Anak. Nah, bang. Contoh kamu misalkan sama teman kamu disuruh lari kan, karena dia tahu kamu memiliki banyak sekali kelebihan, oke? Oke, jadi begitu kamu lari kamu diperhatikan orang, oke? Jadi kamu suruh balik dia, lu aja yang lari coba, ada yang merhatiin lu nggak? Gituin aja. Emang salah kalau badan gue bagus tinggi karena gue giginya baik? Orang tua gue masih gue giginya baik, makanya gue tinggi, badan gue bagus, kulit gue halus, gituin aja udah. Ada gitu, ngerti gak? Emang gitu aja. Emang salah kalau badan gue bagus? Ya karena gigi gue bagus gitu aja. Oke? Kalau jangan kalah bacot ya sama mereka-mereka itu. Mulut ya, sampah. Iya, mereka udah pada diem gak sih? Kalau dia kalau itu sama kalian tapi dia kayaknya kayak kalian. Bahkan nggak jelas cupu. Masih banyak cupu. Orang tuanya nggak bisa ngasih lebih. Iya, dia kan dia suruh makan sekarang. Iya, doang. Mama setiap hari gaya kayak gembel. Ya, di masalah. Gak ada yang berani macem-macem sama mama. Biar kata gaya mama kayak gembel juga. Kan orang lihat sikap. Itu juga beli. Kita udah tahu siapa diri kita. Jangan biar orang-orang yang kurang ajar sama kita tuh jangan dibiarin. Hajar, hantam. Nih, sini kamu ke depan, kita berdua, ayo.
Apaan? Rebutan guys. Sedekat itu emak sama anak. Kopi lainnya tuh. Terima kasih banyak. Thank you guys. Bye.